Ini akan lepas landas dari dermaga pembibitan mangrove di Muara Das Ico, Opak Saru Selatan. Ini akan menyeberang atau menyusuri Das Ico. Jangan cepat, jangkungnya jangan berhenti ya. Thank you.
kebal. Ini sudah berada di Sungai Das Ijo, Obak Serayu Selatan. Perlu saya informasikan bahwa sungai ini yang memisahkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Ini berada di muara di kawasan hutan mangrove. Saya informasikan juga bahwa kawasan ini merupakan zona perbatasan antara dua kabupaten, yaitu Cilacap dan Kebumen.
ini mengikuti kegiatan para pencinta lingkungan. Ini mengantar bibit mangrove ke arah hulu Sungai Gas Ijo. Ini akan menuju kemana, Mas? Daerah mana, Mas? Daerah Candi Rengga. Candi Rengga. Mengantar bibit ke sana, ya? Iya. Nah, ini sebentar lagi ini akan melewati di bawah jembatan Ayah atau jembatan Jetis. Jembatan ini adalah penghubung dua kabupaten, yaitu penghubung di wilayah Ujung Barat Daya Kabupaten Kebumen, yaitu Desa Ayah, dan juga Ujung Timur Kabupaten Cilacap, Desa Jetis. Nah, ini sebentar lagi kita akan memasuki. Nah, ini sudah berada di bawah jembatan. Yang ini ke arah Kebumen, sedangkan yang ke sana ini ke arah Cilacap. Siswa Politeknik.
Perjalanan berapa jam, Mas? Kira-kira 30 menit. 30 menit sampai ya. Asli desa ya? Asli ya. Namanya siapa? Agus. Agus. Mas Agus, asli desa ya. Siap-siap.
Nyontak mudun di sini. Jadi. Lakonnya susah ngara. Ayo. Gunakannya bulannya berat.
jaring ya, Lat. Udah umpet nadi sih. Lagi ya.